Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu bagi Allah. Allah Taala itu Tuhan dan Tuai bagi sekali alam. Dan kita ucap selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya ajak diri saya dan penonton pendengar muslimin dan muslimat, banyakkanlah kita syukur kepada Allah Taala, yang mana Allah Taala bagi rahmat, yang mana Allah Taala bagi barakat, yang mana Allah Subhanahu wa Taala bagi nikmat kepada kita semua di malam ini. Dan saya ucap terima kasih kepada tuan tepat, iaitu Timah, Tok Khatib, Tok Bilal dan kanak-kanak masjid dan semua muslimin dan muslimat yang mana duk dengar sama ada di sini dan di luar sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini kita semua boleh masuk dalam golongan dua orang. Nah, daripada tujuh orang kita duduk dalam tujuh orang ni yang Nabi kata boleh duduk di bawah naungan arasy di padang mahsyar esok. Padang mahsyar esok sangat-sangat dahsyat. Padang mahsyar esok panas. Padang mahsyar esok tak ada tempat duduk. InsyaAllah malam ni kita semua mari wipung, kita boleh masuk dalam golongan orang yang boleh duduk di bawah naungan arasy. Di antara orang yang boleh duduk di bawah naungan arasy di hari akhirat esok, iaitu orang yang mari jumpa kerana Allah dan dia becek pun kerana Allah. Malam ini kita semua mari di sini dan kita becek tagi nah pun kerana Allah Ta'ala juga. Maka Nabi kata salah satu golongan orang yang boleh duduk di bawah naungan arah, iaitu orang yang jumpa kerana Allah dan becek pun kerana Allah. Satu. Yang kedua, kita harap kita masuk dalam golongan orang yang boleh duduk di bawah naungan arah, iaitu orang yang sedekah kerana Allah. Orang yang sedekah kerana Allah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, orang yang sedekah kerana Allah, dia sedekah dengan sembunyi. Dia tak ada royak kepada siapa pun kata dia sedekah. Dia sedekah tak tunjuk kepada orang. Dia sedekah kerana Allah. Maka Nabi kata orang ini boleh duduk di bawah naungan arah. Mudah-mudahan dua perkara ni, dua perkara yang Amal sebut saat ini, kita boleh duduk di bawah naungan arah dan dua golongan itu ada di fak kita semua amal-amal. InsyaAllah Ta'ala. Amin. Jadi alhamdulillah, saya dengan Babo Karim Cekuah mari nah di satu kepak di Nyelimo di Yakrang. Nah, kampung Bukit Irak. Bukit Irak leh. Di Nyelimo di Yakrang, Cawat Petani. Alhamdulillah. Jadi saya nak royak kepada penutung, pendengar, hang mana duk dengar ke laisuk kita. Jadi malam ni kita buat laisuk weh. Orang sini boleh dengar sok-sok dah. Orang rumah pun boleh dengar sok-sok juga. Jadi nah kita semua hak mana duk tengok kok laisuk tu, kita pakak tolong kok like, kok share lah kok dulu. Nah, page ataupun Facebook hari kita buat laisuk malam ni, di antaranya nama pihak ni tu Babo Karim Cakwah Official. Nah, Babo Karim kita Cakwah. So, patut yang dua pula, nah, Babo Karim FC. Nah. Jadi, mula-mula sekali orang sini, nah, orang di Bukit Irak ni, kena masuk dalam pek Babo Karim, patut che. Kalau orang sini tak ada che, kalau kita buat khairat malam ni, tak boleh. Nah, jadi kita nak, jadi malam ni saya dudukkan dengan Babo Karim ni, di sini nak buat khairat, buat khairat untuk nak bayar. Nak bayar hotel dia. Hak sejik lekat. Nah, hak sejik sirinya lekat insya-Allah. Begitu hak ada terosak tu. Nah, warung-warung tu. Nah, kak dia, mak dia, abah dia. Hak mana ada telefon, ada Facebook, kita buka. Nama nah Babo Karim Cekuah Official. Lepas tu Babo Karim FC. Nah, insya-Allah kita masuk lecon tu, lepas tu kita bakat kod live kod celaka insya-Allah. Itu di antara. Nah, lepas tu kalau misalnya kata mama-mama dia hok duk keluar,
abah-abah dia hendak keluar, luar tak ada warga apa. Nak masuk mari dengan dalam sejik boleh, tak ada apa. Nah boleh. Ah ustaz, kita nak masuk mari dengan ratik boleh ke? Tak apa, masuk-masuk. Nah, duk luar apa dengan dah. Tapi dalam ni kau dekat lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ha tu dia antara nah. Jadi alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di antaranya ibu bapa dan akak yang saya hormati. Allahumma salli ala Muhammad amana ayat gini. Jadi benar hak kita duduk milik, benar hak kita duduk. Nah, ada di kita hari ini, tak kiralah motor ke, kereta ke, rumah ke, semua benda yang ada di kita malam ni. Nah, benda tu tu semua tu kereta nama kita, motor nama kita, rumah nama kita, nah tanah nama kita, kebun hak kita. Semua tu tu apabila kita mati tak boleh pergi akhirat. Itulah orang panggil dunia. Dunia-dunia benda hak tak boleh pergi akhirat. Akhirat-akhirat benar hak kita boleh buat pergi akhirat. Tu dunia, tu akhirat. Ada satu orang raja, dia tanya seorang ulama, seorang tok guru, seorang baba. Kata, apa makna dunia dan apa makna akhirat? Apa makna dunia dan apa makna akhirat? Maka nah, tok guru pun jawab pe kata, dunia tu benar hak mu tak boleh buat pergi akhirat. Kereta, motor, duit, nah, baju kamu pakai, nah, tamneng, cersi yang semua tu, nah, muntah boleh buat lagi akhirat sahabat pun. Kau ada ni, dalam ramai-ramai afak kita, kamu nak tanya. Di hari akhirat esok, di pada masa esok, ada kau tanah hak kita? Tak ada. Hak kita duk dengan aku kata, aku ada tanah 10 rai, 100 rai, 1000 rai. Di pada masa esok, mana tanah hak kita? Tak ada. Di hari akhirat esok, kita ada rumah ke? Di atas dunia, kita ada rumah situ sini. Di tanah ada rumah. Di naga ada rumah. Di jalan ada rumah. Di hari akhirat esok, tak ada rumah kita. Di atas dunia, kita ada kereta. Nah, kereta Fortuner. Kereta. Nah, Nissan. Kita kereta go yuta-yuta. Di hari akhirat esok, tak ada kereta. Tak ada motor, tak ada. Tak ada pengkat. Di atas dunia kita ada pengkat jadi raja. Kita di atas dunia pengkat jadi nayuk. Di atas dunia pengkat jadi tok mene, tok nebe. Di hari akhirat esok tak ada pengkat tu. Tu nak kena dunia benar hak tak boleh wagi akhirat. Tu dunia. Adapun akhirat. Akhirat ni ke apa? Benar, benar akhirat. Benar akhirat hak kita boleh wagi lepas ada mati. Kita semaya dua rakaat boleh wagi akhirat. Kita baca Quran satu ayat satu surah Qul huwallah, kita boleh buat pergi akhirat. Nah, kita zikir subhanallah, kita boleh buat pergi akhirat. Kita ngaji, kita dengar orang ngajar, kita boleh buat pergi akhirat. Kita sedekah malam ni 10 20 30 100 1000, kita boleh buat pergi akhirat. Bahkan satu kok hak kita sedekah malam ni, Allah Taala tunjuk pahala bagi kepada kita. Faman ya'mal miskala zarratin khairan yarah. Satu zarah kita dekah sekuk yah di atas dunia. Ni subang afak kita duduk tengok kok lesuk malam ni. Kita dekah sekuk yah malam ni. Nah, misalnya tapi tak ada nak buat bandingan, nak buat gambaran. Di hari akhirat esok kita nak sekuk tu. Atas dunia kalau misalnya ada duit atas sekuk, tak cari dah. Duit mung jatuh apa kok sekuk yah embelah. Tapi di hari akhirat hak kita dekat skop kita nak. Ya Rabbi, hey tu hey, duk mana amalan dan pahala hak aku dekat skop di sejik hari tu, hak aku dekat skop di balasa, di ponok, di hafiz hari tu, aku nak pahala hak skop tu. Nak kaya atau skop pun pahala besar di hari akhirat esok. Maka dengan sebab tu ibu bapa dan akak yang saya hormati, malam ni kita kena wasa mujur. Kita kena wasa suka. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Fak kita semangat-mangat ni ke? Kita wasa dak kata hari ni walaupun dunia saat itu
Nah, akhir zaman dah kita duduk learning. Dunia hari ini Allah Ta'ala buat benar yang terbiasa berlaku di masa dulu. Benar yang terbiasa berlaku di masa dulu, hari ini dah berlaku banyak sekali. Semua warming tanah kemah. Nah, benda pelik-pelik yang berlaku di atas dunia hari ini, tanah kemah lah kau tu. Sebab tu, hei orang beriman khabar lah. Sedar diri lah. Kata kita nak kemah dah. Kalau dunia yang boleh royak, dia kata, hei manusia, aku dunia ni nak habis dah masa. Genomung hak ni tu tak khabar lagi. Allah Ta'ala we gepa bombing. Baru ni hak berlaku ke di Mekah. Baru ni hak berlaku di Mekah. Ribut. Nah ribut. Orang pakar kan ihram ni naye. Naye bapa ribut. Sebaik-baik tanah, tanah haram Mekah. Sebaik-baik sejik, sejik haram Mekah. Tapi gapa berlaku di sana? Kilat nyamah. Kilat lagi, ribut lagi, ujel lagi, habis. Ada lagi ke di atas dunia tempat yang nak selamat lebih pada Mekah? Siapa dajjal tu baik mari sikit lagi nak masuk Mekah tak leh? Ibu apa ada akak yang saya hormati? Nah, kalau kita kira email kita hari ni, nah email kita hari ni dajjal tak tubik lagi. Nah, email kita hari ni lucu banyak dah. Pas dajjal ya tubik masa sikit lagi ke, dajjal ada dah weh. Dajjal ni ada dah. Hanya ya kena kurung. Di masa Nabi ada sahabat hak biasa jumpa dengan dajjal. Dajjal kata, bah sahabat hak jumpa dengan dajjal tu, tangan dajjal kena ikat di rata. Kaki dajjal kena ikat. Nah, tekak dia kena ikat, kena tamak tak boleh tubik. Duk tunggu masa hak tu nak nak apa? Nak buka. Buka anak kecil tu. Buat apa masa tu dajjal tubik. Dajjal yo gi tanah haram Mekah dengan Madinah. Dajjal yo gi Mekah, yo gi Madinah tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Walaupun dajjal tak boleh masuk, tapi dia panggil orang dalam Mekah Madinah tubik boleh. Ya tu, ya panggil tubik. Supa ni ke? Supa nga orang jual ekering. Ekering colik ke? Nah, orang jual ekering dia tak ada panggil anak kita dalam rumah. Bukan kata orang jual ekering lek tengah hari ke? Bukan kata, ah siapa adik-adik tubik panggil beli ekering. Dak. Ya pasal lagu dia. Nah, dia pasal lagu tenonet. Apa? Lagu tu. Budak anak kita duduk di rumah. Hunga tu baik. Mana boleh akarang, mana duit boleh akarang. Tengok. Dia panggil orang dalam Mekah tu baik. Tu baik. Allahu Rabbi. Siapa Nabi kata kena? Nabi kata, mu kena ikat. Mu kena tamat orang tina dan anakmu. Nabi kata orang tina dengan anak mu kena tamak di dia. Bapa? Sebab dia tak boleh nak sabar dah. Dia nak turut dajjal dah pada masa tu. Allahu Rabbi Akarim. Ha ni. Sebab tu fakita sumama alhamdulillah. Sekarang lah ni Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita dah. Tuhan pilih kita dah. Ramai mana orang mati dalam keadaan tak khabar diri. Ramai mana orang mati dalam dosa banyak dengan Allah. Tapi hari ini alhamdulillah, fak kita semua Allah Taala buka hati dah, Allah Taala baik kita dah. Semoga fak kita semua ramai-ramai dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala lagu ning tiap-tiap hari. Kita tak sewi Allah Taala saat itu nah menyesatkan kita. Sebab tu kita dak baca sokmo dalam mayat ke? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa tu? Kita minta Allah Tuhan tunjuk jalan yang betul, jalan hak lulus, jalan hak betul supaya Tuhan tunjuk kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Kita minta semua dalam maye. Nah, patu tak sewu Tuhan tunjuk jalan hak sesat, supaya Tuhan tunjuk wi kepada Firaun, supaya Tuhan tunjuk wi kepada Qarun. Tak se. Sebab tu fak kita semua ramai-ramai malam ni amo nak ajak fak kita ramai-ramai. Lebih-lebih lagi orang harus tengok live kita malam ni. Nah, amo nak ajak kita semua pakat khairat dan sedekah sikit sorang. Atas kita nak dekah malam ni apa kok ikut. Nah, tak ada paksa.
Tapi yangnya kita ada orang dekuk. Nah, yangnya kita ada orang hak dekuk, orang bakir, yangnya sama sekali. Sebab orang bakir, nah, orang ni Allah Taala tak kenal, Nabi tak kenal. Manusia tak kenal orang hak bakir ni. Nah, sebab tu kita kena ada. Ada di masa Abu Bakar As-Siddiq, ada satu orang tu dia mati. Satu orang tu mati, dia pun mandi mayat dia, kapal mayat dia, duk tunggu nak semaya mayat. Masa duk tunggu nak semaya mayat tu, mayat dia tu ke gerak-gerak. Mayat gerak. Orang pun pelik kata, "Irena, mayat gerak." Cuba buka tengok, kata ada gapo dalam mayat tu. Buka tengok ada ular. Ular duk belik mayat tu. Duk belik tekak mayat tu, duk belik tubuh besar ular. Siapa sahabat ramai-ramai ambil kayu nak hamak nak katak ular tu. Ular kata, "Asyhadu alla ilaha illallah." Allah Taala wi. Ular tu boleh kecek. Ular kata kena, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." "Hei fakmu semua, gena mu nak katak aku. Aku tak ada buat gapo li di fakmu. Aku tak biasa patut, tak biasa khianat fakmu. Gena mu nak khianat aku?" Ular kata, "Mari mu mari balik dia mu mari. Nah, apa nama? Nah, mari duduk lekan kapal dia ni. Mu duduk belik dia buat apa?" Ular kata, "Yatin ni dia buat dosa tiga perkara. Di atas dunia masa dia hidup ni ke dia buat dosa tiga perkara. Pertama, dia dengar orang ber dia tak semaya. Masa hidup dia ni dia dengar orang ber, Allahu akbar Allahu akbar. Tapi dia tak semaya. Yang dua, dia dekuk, dia ngupik, dia bakir tak se keluar zakat. Duit dia banyak, harta dia banyak, siapa syarat? Cukup syarat molek tapi tak usah keluar zakat. Yang tiga, dia tak usah dengar orang ngajar. Orang ngajar tak usah dengar. Nah, tak usah dengar orang ngajar. Kalau ada orang ceramah, orang ngajar, dia tak usah. Tiga kesalahan ni dia buat masa hidup, Allah hantar aku ulang mari belik dia. Mari belik dia dalam kain kapal. Allah wal-iyazabilah. Nabi kita SAW naik Isra Mi'raj. Naik Isra Mi'raj. Nabi kita naik Isra Mi'raj. Nabi kita pergi lewa. Nabi kita pergi tengok lah. Kita pergi tengok syurga, tengok dengan aku. Nabi pergi tengok dengan aku. Orang sesak. Ramah orang dalam dengan aku. Nabi tengok orang sesak. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, sesak harta ke?" Nabi kata, "Lah, bukan." Lepas tu, sesak situ, minal ilmi, daripada ilmu. Tak ada ilmu agama. Tak sedengar dengar orang ngajar, tak sedengar ngaji agama. Nabi kata, orang malah ngaji agama, ramah duduklah dengan aku, Nabi kata. Wal-iyazabilah. Maka dengan sebab tu, Nabi sebut, "Talabun ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Orang yate ho Islam, orang tino ho Islam, wajib kena ngaji agama. "Kun aliman au mutaalliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlika." Orang hok jadi orang alim, jadi orang ngaji agama, jadi orang dengar orang ngajar agama, orang ini selamat daripada binasa. Semoga fakta sumangama masuk dalam tiga golongan ini, amin ya rabbal alamin. Itu di antara. Nah, saya nak guna masa 20 minit ataupun nah 20 nak wi kepada babo karim kita cekuah pula. Jadi insyaallah fakta hak mana duk dengar kok luar tu. Nah, kalau kita sudah makan gapo semua, masuk mari lesejit dengan bersama-sama. Lepas tu siapa ada telefon terosak, masuk dalam page hak kita dah buat lesson learning Babu Karim FC. Wei Babu Karim Cekuah official. Babu Karim Cekuah official. Nah. Nah, bahasa Rumi tulis. Patu chair. Nah, kita kod chair kepada sang kita, kepada waris-waris kita. Boleh dengar juga.
Sang kita nak dengar lah weh. Bunyi kata Abu Bakar yang cekuah mari kapung. Oh, kita tak boleh nak dengar. Sebab ada hijau. Kita cewek dia. Tengok. Oh, tengok dia terosak. Pun tak apa dah. Dan insyaAllah jadi. Lepas ni kita dengar ucapan daripada Abu Bakar kita pula. Lepas tu orang-orang tengok ni. Nampak dia banci dah. Pakat dekah. Pakat khairat. Pakat ulaka insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, sama-sama kita memanjati syukur dan sama-sama kita menjunjungkan akan selawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam ini nah kita boleh berhipung pada yang tempat yang baik. Nah boleh berhipung pada tempat yang Allah Ta'ala sanggup daripada nak mengampunikan akan dosa kita. Nah kita mari berhipung pada satu tempat yang Allah Ta'ala bagi nak cuahkan akan rahmat dia. Maka Alhamdulillah malam ni, nah saya sendiri pun tak ada sekol-sekol lah. Nah kata nak boleh mari pada kampung Bukit Jerak kita yang begitu endah, yang begitu comel, yang kita tengok kepada suasana luar tu gak reti kata orang sini ni hati dia tu adalah hati satu dan menyebab kepada begitu. Nah kita dok gi makan puluk tempat lain ramai-ramai lah pianing ni golek orang tak nak ada dah puluk lain lah. Kita dok gi jalan tempat teh puluk lain tu golek pianing ni ali. Nah orang tu kurang hujan lah. Hujan lah. Gapo? Kereta. Eh? Gapo? Ana yo. Baik, tak apalah. Kok mana sekalipun. Nah, amo pun tak sekos-sekos lah. Nah, saat ni kita mari masuk pada majlis kita pada malam ni. Kita harap pelah kata majlis kita yang kita mengada buat malam ni untuk bagi Allah Ta'ala nak mencucurkan akan rahmat dan cucurkan akan hidayah kepada kita. Baik, natijah yang pertama yang kita nak tazkirah, yang kita nak muzakarah dalam keadaan sakup pauk pada malam ni, apakah yang kita nak kecek? Nak kecek di atas bentuk orang hok Nabi kata orang ceridik. Supaya apa ni? Supaya kita mari peksak diri kita. Supaya kita mari tolong cek diri kita. Kata kita ni masuk dalam kaedah. Atau kita masuk dalam gulungnya orang hok Nabi kata ceridik. Ke orang hok Nabi katanya bodoh. Apa Nabi kata? Sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya al-kayyisu. Bermula orang cerdik. Nah, orang cerdik
Nah, atau mau kita pengen orang yang bersangat terbijak. Nah, biji apa biji pula? Bijak cara Nabi. Tak semacam bijak cara kita nampak. Kita ni nampak demo tu pandam nego. Demo ni pandam buat tu buat ni. Kita nampak kata cerdik. Dak. Sisi ya Nabi tu Nabi bilik orang cerdik ni orang pesan mana. Pas kita ambil benda tu mai ukur tah kita. Kata kita masuk dalam golongan orang cerdik, kau kita masuk dalam golongan orang yang bodoh. Mau kita panggil orang bodoh lah kita katanya. Apa Nabi kata? Nabi kata al-kayyisu bermula orang cerdik. Siapa dia orang cerdik? Qoba. Iyalah mandana nafsuhu. Mereka yang suka cek diri sendiri. Suluh diri dia seumur. Tengok diri dia sokmo-sokmo tu pengen dana nafsuhu. Sabik po ali mutu kita sedak. Sabik po kereta kita sedak. Tak itu ke? Kenapa? Karena mutu kita kita rajin cek. Kereta kita kita rajin cek kita. Gicek selalu dah. Kereta kita sedak. Mutu kita sedak. Rumah kita molek. Basah kita kukuh kemah molek. Kenapa? Karena kita rajin cek. Tengok tengok mutu. Tengok lah nak hari. Ah, minyak tergurek. Minyak kuk mana. Cek semuanya. So, tapi apa badai kita jangok. Tengok orang petina mama dia jangok-jangok. Kenapa? Dia rajin cek. Loh, cek cumi apa je seko-seko. Oh, nama hari tu pakai pulut sejik pun ada gitu. Celok sepengah celok sepengah litoh duk situ sat ni. No oyak kata cek sokmo badai kita. Sampai tu kita jangok. Sampai tu kita come. Tera mama ya tak selo cumi boleh 2 hari. Boleh tengoklah. Tak hidung duk tepek bucun ni. Tak itu ke? Gapo po badai kita jangok karena kita rajin suluh. Karena kita rajin cek. Satu mandana nafsuhu. Nabi kata orang cerdik ialah orang yang suka peksak diri seumur. Satu. Yang kedua, takrif orang cerdik selagi gapo he? Dia buat amal untuk nak buat persiapan makan selepas pada mati. Ini orang cerdik. Nah, orang cerdik dia tak ada bergaduh nak hidup. Ya tak bergaduh lek nak hidup. Ya bergaduh benar hok nak mati. Nak cedegi guna, nak cedegi makan selepas daripada mati. Ada satu negeri. Tomi satu bahasa tu bagi nah. Ada satu negeri saat itu. Negeri tu Ali ya setahun sekali ya jepuk orang lek kampung mari jadi raja. Raja dalam negeri tu. Ya jepuk sutai kampung ambil orang jadi raja dalam negeri je jepuk. Maka ya buat syarat siap. Boleh mu nak jadi raja dalam negeri ku. Tapi ingat nah, aku jadi raja 3 tahun. Siapa 3 tahun sudah raja sening ambil orang yang jadi raja ni Ali kita hak di pula jelapi. Tahok tu ke dengan telanye bogelah dengan tak ada pos sekarang. Ha? Pakak semaklah nak jadi raja. Dolah pemari semak mak ya apo semak kosai pok semak bakak nak jadi raja. Tak apa. Setahun ni ambil orang nak bawa Allah jadi raja. Nah, bo jadi raja tu kok galik. Ha, muka jadi raja ikut nak. Nah itu kan? Nyok guna lah bini pak. Nyok beli motor, nyok beli kereta, nyok suka puas hati wak rumah besar. Kenapa? Karena ya serenok, ya ada cukup lekat. Ya terlupa weh orang ni. Terlupa kata kena 3 tahun lagi kena geduk di pulau jelapi. Ya terlupa, awak galak. Sebab kita ni ke terlupa kata kita kena mati. Hawa galik, hawa wah diriye tu baik banyak. Ah, galik dah lah. Terlupa habis kata kena mati weh. Terlupa siapa kena semaya. Terlupa siapa kena baca Quran. Kenapa? Keralik teh kita dengan keduniaan.
Dan Allah seorang ni pun supa. Hawa jadi raja tak biasa jadi raja. Bo jadi raja nyo ralik lah. Nah. Nyo beli rumah, nyo wak rumah, nyo bining bukan main ralik. Khabar-khabar siapa masa 3 tahun? Lah, siapa rawi masa 3 tahun? Bo siapa masa 3 tahun per? Raja Hapsa ni ambil orang ni gitu di Pulau Jelapi dengan telanya bogeh situ. So, okay? Siapa setahun yang kedua pula jepuk pula orang nama Mak Iyah pula dah mari jadi raja. Mak Iyah pun mujo. Boleh jadi raja ni. Hei, boyo jadi raja, Mak Iyah pun supa juga. Bo jadi raja pak, terlupa kata 3 tahun lagi ya kena kembali geduk di Pulau Jelapi. Galak ni. Sedak ni, nak gapo boleh. Hei, nak sene boleh sene. Galak. Siapa 3 tahun pula dah kena tahu di Pulau Jelapi 2 orang geduk telanya di Pulau Jelapi. Tak ada dah. Tiba-tibanya ada bedding kita ni orang ceridik weh bedding kita, kita kata. Bedding kita ni raja panggil jadi raja lah negeri dia. Tapi bedding kita ni ceridik, balahan ceridik. Hei, yo jadi raja mama, tapi yo buat rumah di Pulau Jelapi bela-bela. Yo cari duit gi buat rumah di Pulau Jelapi. Yo cari bini gi buat gitok di Pulau Jelapi. Yo beli kereta gitok di Pulau Jelapi. Amo nak tanya, bedding jadi raja 3 tahun, siapa 3 tahun kena giduk di Pulau Jelapi? Amo nak tanya, bedding kesik tak giduk Pulau Jelapi? Yo tak kesik, kenapa? Rumah siap dah. Bini siap dah. Mutu siap mari belako dah. Kesenenge cukup lekat. Semacam kita sekarang, kita sekarang ni ingat ada satu perkataan yang dia tulis. Apa dia tulis? Banyak tempat yang kita nak berjalan tapi tak dapat pergi. Banyak tempat yang kita nak pergi tapi tak boleh pergi. Amo nak tanya mama dia ada sini, bahasa nak pergi dah Amerika, bahasa nak pergi dah Amerika. Rasa deh, pergi lagi. Dok lagi. Deh, ha Ali, bahasa nak pergi dah kok. Ko Argentina, apa kata ko Argentina. Nak sana kira. Wah sana gi, tapi kira gi tak leh gi lagi. Ingat nah, banyak tempat hak kita nak gi tapi tak dapat kita boleh gi. Tapi ingat, ada satu tempat yo kita tak segi tapi kena mesti kena gi. Mana we? Al-qabru hani kubur. Mu kena gi walaupun mu tak segi sekalipun. Rahmat pada malam ni nak gapo ni, nak daripada kejayaan nak we kita buat rumah bela-bela dalam kubur. Napa rumah dalam kubur nak buat siap pe bela-bela takut apa we? Sebab Nabi katanya arba'atun la yasba'u minal arba'i. Apa arba'atun bermula 4 perkara la ya'rifu qadaruhu illa arba'ata. 4 perkara ni manusia yo tak kena harga. Ingat nah, fak kita tak kena harga 4 perkara ni. Bila kita kena harga dia, apabila datang 4 perkara lagi baru kita kenal. Bapak perkara mari ni baru kita kenal. Mana yang pertama? Nabi katanya asyababu bermula orang muda. Mau kita panggil orang wairun. Orang muda ni kok mana eh? La ya'rifu qadaruhu. Orang muda yang tak kena akan harga muda dia. Bila orang muda yang kena harga dia illa suyukha, apabila kedatangnya tua. Botua tu baru dikenakan akan harga muda. Kau muda tak kena. Aidih kan? Kau muda tak kena. Amo nak tanya soalan ni wei. Ho dok tanya diri ye sekarang. Ho umur 18 ke umur 90? Nak tanya sa. Banyak banyak umur 90 baru dok tanya diri ye. Umur 18 tak ada. Kenapa? Ya tak kena harga. Do ikut se. Dok lepas biasa bila ya kena harga dia illa suyukha, apabila kedatangnya tua baru kena. Banyak orang tua yang kena harga agama sekarang. Cuba tengok amo dok perhati ke rumah saya lah. Hok dok mengaji Quran sekarang deh. Hok gigi penuh ada anak mengaji.
Hak gigi penuh. Tak ada hak dok mengaji. Lah ni hak dok bibik Quran dek. Hak gigi ada lek lapis putung. Lek celah ni dua putung. Lisih ngak amuk-amuk tanya gimana. Mari betul Fatihah karing u. Hei, umur 95 baru dok betul Fatihah. Bakal siap dah lah. Kenapa? Gikna harga agama masa kau tua dah. Kau muda. Muda tak ada. Kau muda lepas peri. Kau muda tak ambil padu. Kau muda tak peduli. Botua nung bau bagi kita kena akan harga dia. Panuak gapa boleh lagi pada masa tu. Satu, asyabab la ya'rifu qadaruhu illa syuyukh. Nabi royak di awal. Jangan kita dok muda ni ke. Jangan we dah tua baru kena akan harga dia. Satu ali. Yang kedua, siapa dia yang kedua hak kena harga dia? Yang kedua Nabi katanya as-sihhatu bermula kesihatan. Dah dia, sihat belaka ni. Kesihatan ni kok mana? La ya'rifu qadaruha. Manusia ya tak kena illal maridha, malaikat apabila datang sakit. Hei, lo ni duk kecing sedak. Tak kena harga kecing. Hei, kecing ni sedak ni. Kecing ni satu nikmat. Muncir mana kata kecing satu nikmat ali weh. Cuba tengok pia kecing, saya sedak dia. Siapa geliguk ce tu yo sedak. Tengok kecing ya, poe duk kecing co. Aduh. Kenapa? Yo sedak. Tapi berapa orang kena harga kecing sekarang? Tamada yang serai. Tak kena. Bila yang kena? Hari mana kecing dedah? Hari mana menyakit? Menyakit gapa mah kita panggil weh? Biasanya ada batu weh panggil pokare. Hari mana kita dapat menyakit karir weh? Allah kenalah kata. Nikmat kecing ni begitunya mah. Ha? Tengok kecing ah, perik kutai-kutai mata. Adalah ya Allah, baru panggil nama Allah weh. Tidak tak panggil pangau. Kenapa? Karena manusia sekarang ya tak kena harga sehat. Bila ya kena harga sehat? Apabila kedatangnya sakit. Amo nak tanya, nanti sakit dulu ke nak jumpa dengan Allah Taala? Power kita ni pelak. Kau sakit tu lah kena semaya dok. Bawa sakit pak kau tak semaya. Hospital ramah amat lagi. Sebenarnya hok sakit tu lah hok kena semaya. Nyo. Dok. Siapa kau menunggu pun dok juga. Ah, ya sedap apa tanggung dia. Lah ni. Kesihatan. Banyak Allah Ta'ala wis sehat. Tapi tak ada pihak kena harga agama. Amat nak tanya soal. Ni masjid kita tak kira masjid mana. Banyak orang menyakit ke banyak orang sehat bagi semaya? Eh? Jawab kata banyak orang penyakit. Bucu tu kecil manis. Holek belakang nu wose. Belah lek belakang nu ama pak sebelah. Hok sehat, hok sehat tak ada. Hok sehat dok mana? Dok kok bucu-bucu nanti nak lagi tu baik semata buat tu. Kesehatan banyak kita upah kesehatan tahap tu baik. Bila kita kena harga sakit dua. Jangan widek kau sakit bahawa kita nak rapat diri kita dengan Allah tu jangan. Yang tiga, Nabi kata lagi, gapo yang tiga? Yang tiga akhir sekali gapo? Al-hayat ni mama la ya'rifu qadaruha, tak kena harga hidup. Kita takkan kena harga hidup kita. Bila kita kena harga hidup, illal mauta, apabila kita mati. Bo mati ni kena harga. Mana dalil? Le Quran de oyak ke? Mama. Nah, mama. Orang de mati ni de, yo mula murih ke dia sendiri. Kau tak mati yo murih ke orang. Kau tak mati yo murih ke orang. Tapi dia mati pak ya mula murih kepada diri ya sendiri. Lekor yang disebut lah surah Yasin ke Ali. Ya wailana. Boya gi masuk lah kubur pak ya ledah lah kubur. Apabila ya ledah lah kubur pak ya katakan. Ya wailana. Allah celakonyo aku. Wapa aku tak buat ibadat masa ke hidup dunia hari tu hei. Hai, wapo aku tak sedekah masa aku duduk tadi ni hari tu. Sedekah aku ada duit, sedekah aku ada harta. Wapo ya Allah, kenapa aku celaka? Ya duk murih ke dia sendiri. Duk murih diri, tak murih dah kat orang lain. Dunia murih kat orang.
Assalamualaikum. Ah mari pula dah ku kriya Allah. Ya yo murih. Wal hatanakan akhirat mari dak pai rumah dah tu. Yo murih lagi. Yo tak kena. Orang dia tak kena harga ni ya malah. Ambo royak nak tepat dah. Kalau ambo tanya, sekerak busuk ke bau sedah? Busuk deh sekerak deh. Cuba perhati fok muak sekerak pagi-pagi. Yo tok sekerak dak pe he mama. Adakah ya pekok hidung? Dah muka manis tengai. Kenapa? Busuk lah sekerak dak pe. Busuk. Tapi yo tak nampak busuk. Yo dak nampak benda lepas pada busuk tu. Gapo? Anakku boleh mengaji, aku akan boleh beli baju, aku boleh pergi makan pulau, aku boleh buat gemah. Walaupun busuk dok dak pe pun yo tak nampak. Karena yo kena harga. Amo teroyak ke tak pakai amo sekali rumah. Kita ambil duit 200 kok mama, letak wah buah itu buah paye. Tak buah paye lah. Panggil tok akik sore. Lah, cuba akik paye tu. Allah berat babo. Ya kata berat. Mungkin tu lah bohong, ya tu kok bohong. Heng, akok paye tu setahun berat babo. Ya ya kata berat. Dok setahun amo royak ke bohong tu lah tu heng. Buah paye dan 200 kok eh. Akik cuh lalu dok ringet. Kenapa? Ya tak nampak di payah berat. Ya nampak duit 200 di bawah payah. Kita buat amalan. Nanti kita make benda hal lepas pada amalan. Kalau amma tanya mama, dok kaca gali telaga. Dok nak ke telaga ke? Hei, mama dok gali telaga. Nak ke telaga ke? Pan nak ke apa? Nak ke air. Tapi bahasa dia, nak ke air kena gali telaga. Oh, pia kita demek ke? Bawa pia kita demek, pak kita makan hubak. Nak tanya, nak ke hubak tu? Dok kacamu ke hubak parah, nak ke hubak ke? Dok, tak ada nak ke hubak. Nak ke apa? Nak kepada kehingga yang Allah tak letak di dalam hubak. Kita nak hak tu. Supaya nasi yang kita makan, bukan badai kita nak ke nasi. Badai kita nak kepada apa? Nak kepada karbohidrat yang ada dalam nasi. Nak kepada zat, nak kepada sun, nak kepada vitamin dia, bukan nak ke nasi. Napa dah? Air yang kita makan bukan badan kita nak ke air. Air nak gapo? Nak pada tatlik. Dalam air tu ada besi, tu dalam tu ada tatlik. Ada sodium, penama tak tahu lah weh. Nak royak gapo? Juga dalam kita buat haflah, dalam kita dok muzakarah ni kita nak gapo? Dalam sedekah. Nabi kata dalam sedekah ni ke ada lima perkara. Ya kita nak tu. Nak lima perkara. Lima perkara ni gi carilah hubak lain tak ada mama weh. Ada dalam fi sadaqati, dalam sedekah. Mu nak sedekah sikit, mu nak sedekah banyak, aku tak ada nak situ. Aku nak we kamu beri ya. Ingat nah. Nabi kata satu hadis Nabi Ali, al birru bermula kebaikan yang kita buat. Kebaikan yang kita buat tu ke? La. Ya tak ingat matah dia. Nah, albirru bermula kebaikan yang kita buat ni ke? La yubla. Gapo mau kita panggil? Allah Taala tak sia-sia. Kita yang berasa rugi. Oh rugi we 20 kok. Rugi we 100 kok. Allah Taala rasa kita gapo? Rasa rugi. Tapi Nabi kata albirru la yubla. Kebaikan yang kamu buat walaupun sikit sekalipun la yubla. Tak sia-sia. Allah, sahabat tanya, ya Rasulullah, setara mana tak sia-sia? Nabi dah cerita, ada orang seorang yang menanya pertama. Neh, dok tanya pertama mama. Dalam keadaan dok tanya pertama tu ke? Nya ada burung main dok makan wah tama dia. Burung dok makan. Bawa burung duk makan, pak ya tengok. Oh, ya tak burung ni gak. Duk ngamuk makan wah tamaku. Tapi ya tak kata apa. Akhir bawa dia mati, Ali. Bawa dia mati, pak dia. Palos dekoh. Mari, sama dia. Naik di atas mizan. Naik di atas kelo timengnya amalan dia. Maka dia saya tanya. Saya tanya. Ya tanya, ya Allah, pahala sedekah ni mari di mana? Aku tak biasa sedekah, ya Allah. Kami hidup dunia ni ke? Kami tak ada biasa sedekah. Mari di mana boleh berat amal lagi tu lalu?
Allah Ta'ala kata, wahai Sianung bin Sianung, mu tahu kedok, mu duk menane pahal tamah, burung duk makan wah tamah, mu tukar, aku kira pahala sadaqatun, kira pahala sedekah, nak oyak gapo, tak sia-sia sekalipun, tu setara burung mari makan, tu tak khabar, ni kita wish diri. Baik, klik kepada sedekah kita sikit Ali. Nabi kata kena, lissadaqati, khamsatu asya'a. Bagi orang sedekah ada lima perkara. Nak lima perkara ni sebut kau lain, dak les sedekah sah. Mana lima perkara? Yang pertama orang sedekah ni gapo? Tuzidul umri. Moh kita pengen gapo mama? Panjangkan akan umur. Tu hepanye umur. Ah tak mati dia ada sedekah seumur dia, umur umur panjang. Bukan maksud gitu. Umur panjang sini maksud gapo he? Tuwe umur panok. Tapi bodi dia mati ni supaya dia hidup ratus-ratus tahun tilik kepada amalan hak dia buat. Tanya umur, hey, nak tanya eh, fak kita duduk sini ramai-ramai ni nak kedap pada umur panak tak say, semua nak umur panjang belakang ni. Maka Nabi janji umur panjang duduk di mana? Tuzidul umri, duduk dalam keadaan mun sedekah as-sadaqatu tuzidul umri. Sedekah tu ke panjangkan akan umur. Tapi we yakin, we yakin sudah aku sedekah ni ke, ya Allah semoga ngepanjanglah umurku. Kita we yakin lah ni, kita we juga alis sedekah, we ngam mecok, we ngam murih. Assalamualaikum, mik-mik ni hang sekabuk weh. Kita we. Tapi kita we ingat time, kita we duit sedah, pak kita time pula. Gapo time gapo? Time ngepek we so pula dah. Ha, mik-mik ni hang sekabuk budak lain ku keriak lah. Kok menipu aja tu. Piak, cok bari pung halu dah sedekah. Okay, Ali karramallahu wajah. Sadina Ali sekali. Sadina Ali ni Fatimah dia dok perut besar mama weh. Fatimah perut besar. Maka maklum orang tino dia perut besar ni jadi pakai perangai hutuh. Nak makan menuh pelak-pelak. Amo ingat orang tino amo bayang. Dia panggil kita. Nak wah lagi. Kita dah beramak nak makan 3 teh. Kita buat klik lagi. Mek wah lagi 3 teh buat klik. Dia teriak orang tino. Dia kata mu teriak apa. Bukan orang nak makan 3 teh. Pamu nak anak-anak. Nak seraga. Ya cerekah. Orang dia perut besar dia nak pelat-pelat. Nah, suka Fatimah pun semacam tu. Masa Siti Fatimah duk perut besar ni ke nak apa? Nak makan wah jelimo. Beli kita tengok wah jelimo hai beli. Mu nak apa tema? Nak 10 teh. Allah 10 nah. Sute tu tak nak makan. Tapi ku nak 10. Nak 10. Ali pun ha sabik ni cara deh. Kita orang jatuh masa bini kita pun besar nak ajar so jangan dah buat bini kita susah hati masa dia pun besar anak tubik tak jangok. Siapa-siapa bini kita pun besar kita buat bini kita duk teriak, buat bini kita sebeh, buat bini kita duk leka risauan anak tubik dia menak muka mampu tubik muka nak jadi gelap. Kenapa? You create ni ambo ni cah ni ambo beranak kok mak ambo dengan ayah ambo baloh berkali baik muka di hok him amahi sikit ni. Nah tengok Ali ni tu baik muka manis kenapa ya tu baik ayah ya wak wisi gembira mah ya gembira masa apa besar mak bini wak gib jala beli lucing beli ice cream ni dok kita salah bini buat besar gitu orang yang selabu habu-habu pok nyata kok bini dia nampak tak Ali ya tak sewak Fatimah selabu beli nak wah jelimo ha boleh mah nanti start nanti start selalu dah ni sunat dah kita jatuh tengok jatuh ke berapa wah lagi dah tu tak boleh nak orang perut besar yang nak selalu dah perangai-perangai dia lalu Ali bahawa Fatimah nak wah jelimo selalu dah ambil kuda perut-perut tubik tubik pergi apa nak beli wah jelimo tubik lah weh. Siapa di kedapak deh? Tanya orang jual wah jelimo. Kak, wah jelimo ada dah? Ada. Tapi ada sute. Ah, ada sute. Ali dah ingat leh Tisya. Isteri aku
mu ada sebuti nawaklah mano ni nawak kelas 10 te nawaklah mano dok pikir asyak aralah ali kata tak apa klik wak klik yang sebuti sekali pun tak apa nawak kenu wak klik ambil wajib lima sute naik tah kuda perup 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 dalam kat dekat nak sapa rumah dia tu ke ada orang seorang mama duk minta kerok bukan minta kerok saja nah duk baca satu ayat bismillahirrahmanirrahim tepi batas duk baca apa bismillahirrahmanirrahim man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha duk baca ayat tu eh man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha apa makna dia weh ingat ni sikit man siapa-siapa dia jaa bil hasanati buat satu kebaikan siapa-siapa buat so ya kebaikan apa tu yang kata falahu maka bagi orang tu tu ke asaru amsaliha aku akan balas 10 week dia aligah mari lihat dia aku tahu dah wah jerima ku sebutin nak no, boleh 10 tak payah aku kena week kepada orang ni sebutin mesti Allah Ta'ala kena week di ku 10 sebab Allah Ta'ala janji ke ya yakin nampak demo yakin kita ni ai in jadi kedok ni ai kita dia di waktu alidok yakin di atas firman Allah Ta'ala pop wi sudah wi pak deh ali klik klik siapa rumah pak ali wi sale assalamualaikum bini tahu mah waalaikumsalam la beli mana wajib lima ma'amu beli sedekah kepada orang okay. Fatimah kata kena weh alhamdulillah masya Allah tabarakallah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim amun ajar hubak utuh hari rezeki mama deh mama ingat babo dia pun suka kalau kerja boleh duit kalau mama yo kerja gapo juam nego boleh duit jangan terlupa sudah kerja pak ambil duit sipai molek duit deh jangan tok palo ikut se tok we jadi palo raja utok we jadi samo duit jangan nah tapi murah nah pasal ambil duit jangan jadi sapi orang panggil orang sapi orang tak sayang kepada harta nah maka ingat tahu apabila kita kerja bawa kita kerja boleh duit kita tak duit malak pegang duit mama sudah kerja pak pegang duit pak baca apa alhamdulillah masya Allah tabarakallah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim patu kucuk duit kucuk duit eh kucuk duit patu taruh duit malak Allah Ta'ala akan bagi kemurahan rezeki pada kita tiap-tiap kali boleh duit jangan terlupa bah beli duit pak kerja sudah pak ambil duit sipai molek pegang duit alhamdulillah masya Allah tabarakallah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim lepas tu kucuk sikit haa kucuk duit taruh duit jadi molek jangan tahu yang kemah tahu tak ada tahu tak ada lemak mutu tak boleh tu dia panggil tidak ada kehormat benda ada harga tu baik klik duit salah Fatimah kata ini alhamdulillah beli ah tengok Fatimah ya berjuru sama berjuru eh ah kena Fatimah kita pakai siap mana wajib lima beying aku sedekah bila nak cidik nak bodoh sebab ketua kena mu ni hai Fatimah ya kena kata perbuatan tu laki dia tu ke bukan biasa itu perbuatan yang anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa duk nak Fatimah nak gapo nak wah lima sepuluh te tiba-tiba sute pun tak dapat kenapa alis dekah Allah alhamdulillah duk sebetar ada Salmanul Farisi mari Salmanul Farisi wak kuda prop 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 siapa dapat rumah Ali duk panggil weh Ali weh ya
Hei Ali, ada aku gini negeri, satu negeri. Dia mau kira wajah lima kepada kamu. Ali dah letak leh hati dah. Aku sedekah saat ni. Mesti Allah Ta'ala kena bagi diku. Leh hati yang ada siap dah. Salman bagi. Ali tanya, Salman, berapa teh dia mau sedekah ke ku cuba raya apa teh? Salman waktu baik lekan ni dia penaksa. Dua, tiga, empat, lima, ne, tujuh, lapan, sembilan. Nyawi wah lima kepada Sayyidina Ali sembilan teh. Ali kata nak, wahai Salman, mu ambillah wah lima teh waklik. Wah lima sembilan teh mu waklik. Salma tanya, geno kena buat klik. Bukan hokku. Hokku bukan 9 teh. Hokku kena 10 teh. Bukan hokku. Hokku kena 10. Hai, Salma tanya, Ali, mu tahu mana kata hokmu kena 10? Bukan ku tahu. Allah Ta'ala goyak dah siap ke? Man ja'abil hasanati falahu asyaru amsaliha. Siapa-siapa sedekah-sedekah, aku gana 10. Saat ni ku wiwaj lima kepada orang tu sebutir. Mesti Allah Ta'ala kena bagi diku 10 teh. Tu tak silap janji. Inna allaha la yukhliful mi'at. Allah Ta'ala ya tak silap ke janji. Sebab tu, bagi kita malam ni, Allah alhamdulillah deh. Hei, kial kita jadi necang, hei Ali. Banding yang mudah-mudah deh. Nak gi wak moh yo, nak gi wak ro Ali. Hei. Nak gi selalu kita tahu. Dia gi wak moh beno deh, gaji tak sikit. Muka moh beno. Hei, gaji tak sikit ini. Beno kata karing. Mui wak umah ku karya, insyaallah walaupun kerja amo penuh sekalipun, amo jang insyaallah gi wak mo beno. Kenapa? Kita tahu dagi wak mo orang kedai gaji tak sikit. Malam ning alhamdulillah kita boleh mai wak umah Allah. Hai, boleh wak umah Allah ni weh, bukan biasa ni, bukan mudah ni. Orang yang boleh buat umah Allah Mak Taala malam ning ke? Ingat taruh, orang yang Allah Taala pilih, beno yang nak wak umah dia, yo bukul ke ikut sene chang, yo pilih lah umah orang kedebe juga umah Allah. Tu tak mai orang yang tak molek mai wak umah dia, bahkan Allah Taala pilih orang molek untuk mengadakan akan barang dalam umah dia. Maka amo harap saya sendiri malam ning Ali ding pesupo dan ibu apa ni ahli kampung, ibu-ibu bapa ahli kampung bukit jerak malam ni ni amo harap kata kita sekarang ni ke Allah Taala pilih tambah pula, bukan pilih pula ahli kampung jerak saja, nyo pilih orang dalam fake ni pula ni. Tak tahulah duduk di Madinah, duduk tak tahulah duduk ku bakok, duduk ku notoh sekalipun alhamdulillah wilah walaupun sekau walaupun dua kau. Kenapa? Supaya Ali royak sana gede akhirat kita boleh temu sekau yang kita wi orang hos nekah sekau di sini di hari akhirat. Yo tengok pala sekau pak, yo kata ke dia, Allah rugi we aku wi sekau. Kalau aku ada sejuta, aku akan habis juta hari tu. Tapi apa aku nak buat sikit tu? Ya wailana man ba'asana mimmar qadina. Habis tu malam ni amuh harap kepada fanpage kita, tak kira lah page Babo Karim Cakwa Official, page Babo Karim FC, page Ali Ding, page selagi page apa? Nusratul Ikhwah deh. Nah, nah. Maka malam ini kita mari saham, mari kongsi untuk kita mengadakan akan satu buah masjid di kampung Bukit Jerak kita. Nah, nak ada beberapa banyak lagi nak bayar hotel latik. Patut adalah nak sampai cak, nak gapo tu banyak. InsyaAllah, nah, pertolongnya kita pada hari ini. Hari ini kita tolong Allah, hari akhirat Allah Ta'ala akan bagikan pertolongnya dia itu kepada kita. Baik, round yang ke pertama saya suruh kepada Ali pula untuk jadi round yang kedua pula. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Alhamdulillah. Jadi kita boleh dengar ucapan daripada bapa karim kita Cekuah. Semoga ucapan daripada bapa karim kita tu jadi manfaat kepada kita semua. Jadi apa kita mana nak tengok kok esok. Nah, kita bakal tolong kok like, kok share dulu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Tu hei ayat kepada siapa orang beriman? Apabila kita dengar ayat ya ayyuhallazina amanu, kita kena mengaku kata Tuhan ada ayat kepada kita. Bukan Tuhan ayat kepada tu imeh, bukan Tuhan ayat kepada tok khatib tok bilal, dak. Tuhan ayat kepada semua orang ada iman. Tina yate supa, tua muda supa, kena aku. Allah Ta'ala kata suruh kita infak. Tuhan suruh kita sedekah. Tuhan suruh kita guna rezeki hak Tuhan beri kepada kita ikut jalan Allah. Orang hak guna harta ataupun rezeki hak Tuhan beri kepada dia ikut jalan Allah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak balas kepada orang ni di hari akhirat esok. Waktu kita pun hati tak ada ni. Sore pun di atas dunia hak semaya, hak puasa, hak baca Quran, hak sedekah, hak pergi haji, hak buat umrah, ya wasa rugi di hari akhirat esok tak ada. Kita boleh semaya di atas dunia, kita boleh semaya, kita wasa wujud dah. Tak ada hak kita ramai-ramai ni ke duduk boleh semaya wasa tak serenak. Yang ni kita boleh semaya duduk kecek dengar tu, hei tu semaya ni. Kita semaya pakaat 5 minit, 6 minit tu duduk kecek dengan Allah. Maka kita kena wasa suka kita kecek dengan Allah lebih pada kita kecek dengan manusia lagi. Tapi hari ni banyak ke kita ni suka kecek dengan orang. Kecek dengan orang seje tak apa lagi, dua je tak apa lagi. Tapi nak kecek dengan Allah tak sel lama. Sinilah tempat hari kita sedih sekali. Dan kita kena kelik jumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat esok. Apa bekalan, apa kita nak jawab depan Tuhan di hari akhirat. Jadi amal nak royak kepada kita semua amal-amal malam ni, kita gunalah rezeki yang Tuhan beri kepada kita buat khidmat agama. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong orang itu. Kita tengok Allah Ta'ala tolong sahabat Nabi dulu. Tuhan tolong para Nabi, para Rasul sebab apa? Sebab sahabat Nabi, sebab Nabi dia tolong agama Allah. Maka hari ini, kadang-kadang hari ini tak sampai masa lagi, sikit lagi kita susah, kita nak beri Allah tolong. Maka Tuhan tak lupa kita biasa tolong Allah. Kita biasa tunaikan hajat saudara di hari masa tak payah tu, kita susah, Allah tolong kita. Tuhan kata sampai dah masa kamu susah dan aku nak tolong. Dulu mu tolong saudaramu, saudaramu ada hajat mu tolong. Maka hari ini mu susah, maka aku Allah tolong kamu. Nah, patut kita kena wasa mujur yang mana Allah Ta'ala we kita dapat rezeki dan kita boleh guna rezeki hak Tuhan we ni ke kok jalan agama. Amana ayat satu masa sekarang, bukan masa lama dah dah, iaitu seorang ulama daripada Maroko. Seorang ulama daripada Maroko ni, dia duduk Maroko tu. Nah, patu dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 malam berturut-turut. Malam mula-mula dia mimpi jumpa Nabi. Malam yang 2 dia mimpi jumpa Nabi. Malam yang 3 dia mimpi jumpa Nabi. Nabi royak kepada seorang ulama ni kata, "Mung kena pergi jumpa dengan satu orang yatim." Hak duduk Mekah. Ya pun, jumpa dengan Nabi malam dalam mimpi. Esok dia bangun, sungguh kedak dia jumpa dengan Nabi malam, Nabi main syariah. Sapa 3 malam. Berturut-turut. Esok ke dia kata, tak boleh dah, aku kena pergi di Mekah. Sebab Nabi suruh aku pergi Mekah. Dia pun sipir, bekalan dia, baju ke apa semua, tubuh pergi di Mekah. Sapa Mekah, buat umrah dulu. Nah, tawah ke apa, se'e ke apa semua sudah? Sudah ke apa siap dah buat umrah? Tanya kawan guru dia, tanya sang dia, ahli ulama di Mekah. Kata mengenal ke tak orang ni nama ni? Dia kata aku tak kenal. Pia tu. Dia kata tak tahu kok. Aku pun tak biasa jumpa dengan dia. Bagaimana nak jumpa dengan dia? Tak apa tu. Kita boleh ke tak? Aku nak minta tolong fokmong cari orang nama ni sebab dia duduk Mekah. Pakak carilah kau weh. Pakak cari. Akhir sekali jumpa satu rumah. Satu rumah ni. Nah,
siapa di rumah tu semua ulama di Mekah tu bakal di rumah ialah ke kali dengar nah ahli ulama hok mari pada Morocco. Buat siapa di rumah tu dia panggil tu rumah tu baik. Tu rumah tu baik orang biasa, orang tamada koneng. Orang biasa, orang tamada. Mungkin atau orang ahli ulama, siapa orang Morocco tu? Ulama Morocco tu, hok mari pada Morocco, kejut ya tengok. Aku rahmat kata Nabi suruh mari jumpa dengan ahli ulama, tapi orang ni bukan ahli ulama, orang biasa. Nah, orang biasa, tu rumah pun kejut. Reno orang ahli ulama, reno para masyayikh, reno syekh-syekh mari jumpa dengan ya laku ada gapo ni? Dia kata ada orang nak jumpa dengan mung sore. Siapa? Ni ulama daripada Morocco. Dia nak mari jumpa dengan mung ni. Nah, patu dia royak. Kata nak mari jumpa dengan saya ada gapo? Dia kata mung nama sekian-sekian dah dah. Dia kata ya, nama tu nama saya dah. Bakar tu pun bakar saya dah. Dia kata aku mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 malam berturut-turut di rumah aku. Nabi suruh aku mari jumpa dengan mung. Dalam mimpi dia royak. Suruh mari jumpa dengan mung dan royak kepada mung kata mung ahli syurga. Dia kata, "Eh, tak boleh ya dia aku nak dapat berita gembira lagu ni sebab aku orang biasa, aku bukan orang alim. Aku tak biasa pergi lagi sejak Mekah walha aku dah Mekah, tapi aku tak biasa pergi mai lagi dalam masjid Mekah. Kerana aku dapat berita gembira lagu ni, bukan dia dah silap orang aku eh." Orang alim hok mari pada Morocco kata, aku tak mungkin, aku tak boleh nak kecek bohong. Saat ni aku baru sudah buat umrah. Aku royak kamu tak bubuh bicing, tak bubuh apa. Aku royak, hak Nabi royak dalam dia aku dalam mimpi. Kata mung ahli syurga. Ahli ulama daripada Morocco tanya. Kata mung amalan gapo? Siapa Nabi royak kepadamu suruh aku mari ni? Suruh aku mari jumpa dengan mung ni. Orang yatim hak itu berdengar kata, nah dia tu, nah ahli syurga tu, oh dia nangis dia tiak tak weti. Dia nangis dia tiak tak weti. Ai tak leh jadi atau mudah, aku tak tahu apa amalanmu. Dia kata, aku ni ada satu rumah laki rumah aku. Ada satu rumah dalam laki rumah aku. Rumah ni aku ambil duit aku tiap-tiap bulan. Aku boleh duit gaji, aku buat kerja, aku bagi. Misalnya kata 10,000 bulan 10,000 kot, aku ambil diku 5,000, aku ambil 5,000 kot lagi we kepada anak yatim, we kepada orang tina bujek tu. Sebab apa? Sebab pak dia mati, tok laki dia mati, aku duk sanga, aku ambil duit aku setengah. Nah tiap-tiap bulan aku bagi, aku bagi tengah. Aku sanggup, aku belanja, aku sedekah, aku khairat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli ulama daripada Morocco tu dengar lagu tu, dia kata, "Inilah amalan hok muat siapa Nabi suka kepada kamu. Siapa Nabi royak kepada kamu kata mu ni ke ahli syurga di hari akhirat." Para masyayikh hak ni tu. Nah, ajak dia suruh pergi maya Mekah. Tak apa. Gimani? Pakai baju tuk, pakai piah ke subek apa? Mari kita maya di Masjid Mekah. Faya pun pergi di maya di Masjid Mekah. Nah, orang yatim tu saat ni tu, tak biasa pergi maya Mekah weh. Gi masuk dalam Masjid Mekah mula-mula nangis dia nampak Kaabah. Tiak dia, nangis dia. Semaya, Zuhur, Asar, Ngorik, Isya. Dalam semaya tu duk tiak lagi seorang-orang yatim hak ni tu duk tiak duk nangis. Siapa ulama-ulama hak duduk mayat tepi dia pun bakal nangis juga. Siapa dalam sujud yang terakhir rakaat yang 4, orang yatim ni duk sujud, duk sujud lama tak akak-akak. Orang lain wisalah lah dah, dia sore duk sujud, duk sujud sore. Orang pun takut dia nera kerana cuek dia. Cuek dia balik tung. Mana katanya mati dalam sujud orang yatim tu saat ni. Allahu Rabbi. Apa ni hak mana oyak? Dia guna harta dia, rezeki hak tu hawi kepada dia tu. Nah, sedekah guna kok jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun nak ajaklah fakita semua mama hak duk dengar pada malam ni. Nah, sama ada orang sini dan orang hak duk tengok kok live kita,
kita gunalah rezeki yang Allah Ta'ala wi kepada kita ikut jalan agama Allah Ta'ala. Satu laginya, ibu bapa dan akak yang saya hormati, kita ni sebangang babak kaning kita yang hak ni. Kita hidup di atas dunia ni ke setai. Kalau kita umur sampai 100, suk di mati juga. Umur sampai 200, suk di mati. Umur 80, 90, 50, suk di mati supalah ke. Kita kena pergi duduk dalam kubur lah ke. Apa? Ni, dalam kubur. Subang kita dengar Abang Karim Oyah ni. Dalam kubur ni, subang dengan rumah kita dah. Dalam kubur, subang rumah kita. Kita duduk dalam rumah kita. Sedap tak duduk dalam rumah kita? Sedap. Sebab ada? Sebab ada kipah. Ada sofa. Ada lemek. Cuba rumah kita tak ada kapal-kapal ke? Kipah tak ada. Lemek tak ada. Sofa tak ada. Ada rumah. Kita duduk wasa bekna, wasa tak sedap. Kita kena pergi duduk dalam kubur. Kita kena bawa amalan nak wui dalam kubur kita, kita duduk dengan sedap. Kita duduk dalam rumah hak besar, kita duduk dalam rumah hak ada kipas, ada air, nak ada paklum, ada sofa, ada lemek, ada toto, sedap duduk. Tapi hak tu kita kena tinggal. Lepas tu kalau kita tak ada tak dekah, tak zikir, tak puasa, nak duduk dalam kubur sikit lagi baik no. Lepas tu kita hidup, kita duduk dalam kubur ni ke lebih lama daripada hidup di atas dunia. Atas dunia 1 tahun, dalam kubur esok bukan 1 tahun. Ambil yang kita mati malam ni siapa kemat berlaku berapa, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kita kena duduk dalam kubur esok. Nah, kita takut tak weh dalam kubur weh. Kalau kita rasa tak takut dalam kubur kan, cuba kita pergi ziarah kubur dulu tadi. Sudah ceramah, sudah buat majlis ni, belum pada nak masuk rumah, pergi rumah kita nak pergi duduk dulu. Bah bukan pergi duduk dalam kubur tu, duduk atas kubur. Tak usah kata masuk duduk pintu dah dah. Nah, buat kita lelaki kita, pipi nangis apa? Nah, takut becek situ sana. Nah, ah, tu dia. Ada setengah orang kata, ya becek dah ngatuk laki ya. Haa, kena becek. Kamu ngatuk laki, aku nak kisah aku boleh malam. Aku nak kelek. La ilaha illallah. Kita pergi tagi misalnya, ataupun pergi tengah hari, pergi esok. Kita pergi sore, takut dah. Walah, boleh kelek mula. Takut dah pergi kubur sore. Lepas kita kena ingat, satu hari kena duduk alat tu. Duduk alat tu. Kita tengok atas kubur tak ada gapur eh. Tapi dalam kubur tu penuh dengan ular, dengan kala, dengan api, dengan apa ni, muka nakir. Penuh dalam kubur. Atas kubur tak ada gapur. Eseh atas kubur. Ada upu atas kubur. Tapi dalam kubur tu eh, ada muka nakir. Ada ular asyujat ular akhrak. Sebab tu hari ni kita tak boleh hidup di atas dunia dengan sukaria. Siapa tak ingat kepada mati, tak ingat kepada akhirat, tak boleh dah. Kalau mak kita, mak kita, mak kita hak mati dah, ya boleh hatta messenger mari, hatta line mari. Ya akan royak kepada kita, hey awal, hey anak, hey cucu, yang ngalik dengan dunia doa. Sebab dalam kubur duk tunggu kita banyak karo lagi. Bukan akhir akan tanya kita, ada ular, ada kalah, ada api, ada tanah, oh banyak. Lepas tu Amal nak tanya buat kita Amal-Amal, kita nak khabar diri masa mana kalau bukan masa learning? Kau kita kena, kita nak khabar diri baik ni, kita kita tidur malam ni, lepas tu kita ngigal mati. Kita ngigal mati, ngigal atau kita duduk dalam kubur, ngigal atau kita jumpa dengan bukan akhir baik tu. Oh, kalau kita ngigal baik tu, nah esok kita bakal puasa sokmo tiap-tiap hari. Sebab tu hari ini minta Tuhan buka hati kita. Hari ini minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Lama dah kita tinggal amalan. Lama dah kita hak ni tu tak ada buat amalan ibadat. Kita tinggal sembahyang pun banyak tahun mari dah. Tak baca Quran pun banyak tahun. Hari ini siapa dah masa? Siapa dah masa? So kita semua kena pakai wa amal ibadat kepada Allah. Lebih-lebih lagi orang umur lebih pada 40. Orang umur lebih pada 40. Nah, Nabi kata orang umur siapa 40 tahun, tina yatim tak kira.
dia tak ada taubat lagi, tak taubat, tak beki diri, maka orang ni api neraka Tuhan buka dah lalai. Api neraka, pintu neraka duk buka dah kalau kita tak taubat lagi. Kalau kita nak katuk pintu neraka tu, kita kena taubat, kena beki diri. Seolah-olah kata umur 40 ni separuh hidup tu habis dah. Separuh hidup dah. Kita duduk dengan nah ikut hawa nafsu. Nah sebab tu kita kena kasih kepada Allah, ingat kepada Allah. Kita ni kan nak pergi jumpa dengan Tuhan dah. Nak pergi jumpa dengan Nabi dah. Nah, harta benda, kekayaan, kemewahan dunia ni berapa? Nah, kalau demo nak bubuk, nak-nak awi demo. Demo nak kaya awi demo. Demo nak-nak. Nah, apa ni tamneng? Demo nak-nak. Ah, kita awi demo. Sebab aku tua dah, aku nak pergi kelik jumpa dengan Allah dan dengan Nabi dah. Tak lama dah. Lebih-lebih lagi kita orang tua umur 90. Lebih-lebih lagi orang hak nyawa tu baik ke hidung belah dah. Belah lagi dak nyawa dah. Ha tu lebih-lebih lagi kita kena taubat. Lebih-lebih lagi kita kena pakat banyakkan amal ibadat. Dah? Maka saya ajaklah diri saya dan fak kita semua ramai-ramai penonton pendengar hak mana duduk dengar pada malam ni, insya-Allah ibu bapa dan akak semua, kita ada buat khairatlah sikit banyak pada malam ni untuk nah masjid Bukit Yarak. Nah, Bukit Yarak di Nyalimo. Insya-Allah dengan khairat kita pada malam ni ibu bapa, nah siapa hak mana khairat malam ni amal tak tahu dan Baba Karim tak tahu dan orang sini pun tak tahu kata siapa ratik hak khairat hak dekah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang hak tahu. Kata siapa ratik hak dekah pada malam ni. Dan insya-Allah taala nah semoga orang hak dekah malam ni Tuhan tambah rezeki, Tuhan panjangkan umur, Tuhan wi sehat tubuh badan. Ada setengah orang tu dia dekuk, dia tak sedekah dekah. Allah taala wi dia habis duit ke jalan lain. Nah, kok jalan mana? Kok jalan kena bayar gubak. Nah, kalau mendekat hari tu 10 kok, 20 kok, 1 nyangkit tak ada hak lagu ni. Tapi oleh kerana mengasih kepada harta, mutak sedekah, mutak se keluar zakat, mung kena bayar bulan-bulan 1000. Gi sehari berapa kali bapa kata kena bayar 1000, kita bayar. Nah, puluh hari juta kita jom bayar. Apa? Sebab kita sakit nak wihilai tak sih sakit. Tu baru sakit di atas dunia, baru tak boleh ada. Apatah lagi sakit di hari akhirat. Lepas tu Nabi kata dawu mardakum bis sedekah. Mufabak nyakitmu dengan sedekah. Fabak nyakit kita dengan sedekah. Sebab tu kalau kita ada sakit banyak-banyak, nah, gi mah bawa tu, mah bawa ni, nah habis ubat dah. Ya bukan ubat hak wihilai, tapi kita kena ikhtiar. Lepas tu kita kena buat katik. Nah, bersedekah. Bersedekah kita kena buat katik. Sebab apa? Sebab ubat hak besar sekali Nabi kata dalam hadis, iaitu ni ubat sedekah. Wih kita hak ni tu selamat daripada bala dan nyakit. Lepas lebih-lebih lagi ni akhir zaman ni. Akhir zaman. Akhir zaman bala hak turun bulan maring banyak mana dah. Tempat kita berlaku dah. Nah, di kot kolak berlaku dah. Kita kata, patut kot luar negeri lama dah. Pending wise tsunami. Maka Tuhan nak basuh sumpangan kita. Misalnya ni rumah kita. Patut cemar banyak dah. Kita buat ini, basuh bih. Basuh bih. Maka Allah Ta'ala tak waktu orang bala malaikat tempat tu Tuhan benci sungguh. Tempat tu Tuhan saat itu nah apa marah sungguh orang situ. Sebab kita tengok di kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala balik bombing. Bapa sebab mereka manusia di tempat tu nah dia diraka kepada Allah, wakwi Tuhan marah sungguh. Siapa Tuhan tak boleh sabar. Lama dah Tuhan ditimpuh kepada nah manusia pada masa tu. Maka fak kita semua pun kalau kita tak heran dengan perintah Allah Ta'ala lagi, tak tinggal benda maksiat. Nah, tak tinggal benda maksiat, duduk buat benda maksiat lagi. Allah Ta'ala boleh wi timur. Nah, gempa bombing tempat kita. Tuhan boleh wi, hujan turun, hujan api turun mari. Tuhan boleh buat sebab bombing hak Tuhan. Maka dengan sebab tu kita pakat usaha laka. Kita pakat tinggal benda hak Tuhan lagi dan kita pakat buat benda hak Tuhan suruh. Di antara hak amal nak-nak ajak fak kita ramai-ramai malam ni buat benda hak Tuhan suruh, di antaranya bersedekah. InsyaAllah Ta'ala, itulah di antara hak saya boleh
winasihat kepada kita semua. Lepas tu malam hari ni saya ada uzur sikit. Nah, demam sikit. Nah, hari ni nah, lepas tu kita nak kecek. Nah, gear saya ni sekat ni dulu, kita wi baba karing kita kecek sampai sudahlah. Lepas tu tutup nah doa dengan baba karing kita. Cakap insya-Allah taala kalau ada salah dan silap ke mana dalam ucapan amo, amo mohon minta maaf juga. Akhir sekali dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah deh ning pengerben ni deh. Pengerben ni alaga sini pun nah kuat juga dah. Dagi pula pengerben ni Ustaz Ali Din kita pebukan mai dengan uzur, dengan deme, dengan gapo, tapi tak ada lah. Ingat kata amanah yang Allah Taala pilih gak nah. Walau bagai tak agak setara mana pun kena usaha, kena kacau mari. Nah, semoga-moga Allah Ta'ala nah, mengkurniakan akan benda baik kepada Ustaz Ali Din kita. Baik, alhamdulillah. Round yang kedua ni, sepatutlah kita nak kecap bertajuk ke daripada untuk nak ambil kejayaan. Kena ingat satu, Maman. Atau bapa dia pun supaya harga kita, dia ada harga mahal. Ingat masa kita hidup. Kalau kita masa ada hidup ni, jadi harga mahal berlaku. Dan kita mati, pop, habis harga selalu dah. Jangan setara mana sekalipun orang tino. Putih setara mana sekalipun orang tino. Dia mati, Ali tak ada dekat dah. Walaupun bini tak ada jadi orang, jadi mayat. Pelecak tu laki tak ada akak dah. Menaya lagi perak. Harga kita dan kita mati, cop selalu dah. Nah, bukan cok ke mana Ali. Allah deh, hidup mari kalau kita mari dah 70 tahun. Hidup mari 70 tahun. Story ni tu baik dan hari face tu poh nak hari ada berada reti. Tapi dia mati, dia mau tak taruh nak sehari. Dua je dia mau nak kamu dah. Tak mau taruh dah kita. Harga kita tak ada. Nah, sampai tu kena ingat taruh. Katanya, selama mana Allah Ta'ala nak kita, dia nak ke masa hidup. Dia mati tu, dia tak mahu dah kita. Alah, kalau ada sebut semua, okay? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum, jangan lalai lah oleh kamu, oleh amwalukum. Jangan melalai oleh kamu dengan harta kamu. Jangan we harta kita bawa pada kita lalai. Lalu ni kita dah ralik dengan gapo, telah tanya sekarang. Bukan dah ralik dengan buku lain. Dah ralik dengan harta benar. Raliklah dengan motong. Galiklah dengan nego. Tu panggil ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Banyak kita galik kepada Allah daripada harta, daripada anak buah kita. Nah, Allah Taala pesan lagi lep belakang tu. La apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Siapa-siapa galik dengan harta itu menanda eh kata nak jumpa dengan kerugian. Sampai tu sekarang ni untuk kita buat persiapan. Sebab Ali royak saat ni ke, kita ni keholamu. Kita dalam perut ibu kita Ali berapa lama? 9 bulan. Dia ingat ni? Kita dalam perut ibu kita 9 bulan. Nah, tubik pada perut ibu kita sekarang, kita mari di atas dunia ni. Allah betulkah weh? 9 bulan sekarang umur kita banyak mana? Umur kita sekarang ni bukan mada. 90 tahun. Betulkah parok 9 bulan dengan 90? Nak ayat kata, hidup kita nak kolamu, kolamu, kolamu. Nah, lep perut 9 bulan. Dunia 90. Dalam kubur ni, ratus-ratus setahun kita kena duduk lain. Tapi pelik manusia ni Ali. Tempat dia nak tinggal, dia kerja tak ada berada reti. Kita nak hidup sebentar, nak hidup 90 tahun dah. Tapi kerja cik sahabat tak ada nak semaya. Tapi pelik tempat nak hidup lama, tak kerja apa Ali. Tempat yang nak hidup lama dalam kubur ni, tak karik lah, tak gapa lah. Habis tu tak ada dah. Amalan hok mudah sekali Allah Taala buka wik kita wik gapo amalan sedekah tak dak dah amalan hok mudah malaikat sedekah ni hok mudah
Semayah payah, kena ada syarak dia, kena ada rukung dia, kena ada tomak nino, kena takbir, kena rokok, kena sujud, kena baca wi betul. Banyak semayah. Napa tak? Puasa pula, ada syarak pula, ada rukung pula, kena niat pianing. Salah tak niat pianing tak sah puasa. Banyak. Haji, Allah syarak banyaklah haji. Kena pakai cu ihram sini, kena niat di sini. Salah niat tak kena, kena bayar deh. Beragari yo. Zakat pula dah, nak keluar zakat kena sapa hul, kena sapa nisa. Hei, tapi sedekah ni tak ada dah. Hak mudah, ada kena syarak apa? Syarak saya, ikhlas ya, ya. Syarak sedekah kita ikhlas. Ada kata nak sedekah kena pakai tutup aurah. Nak sedekah kena hadap kiblat. Nak sedekah kena ambil asmaye. Nak sedekah kena pergi tahu terung. Dok. Hei, bila-bila belok lagi boleh. Dok lah jamin. Mek terosak mari pekut. Melek banci. Pah. Duit tu berdua kau. Apa dah? Nak oya kata. Hei, ambil lah weh. Kau promocan pisit yang Allah Ta'ala weh kita. Tapi ambil dah oya di semua. Okay? Masa hidup kita saya bawa mati boroh lah. Terang mama ya berhati. Orang kita ya boroh piang mana? Piang mati. Piang hidup. Minta 20 gok makum kau hijau kita. Hei? Masa hidup minta 20 gok. Assalamualaikum. Dekah kerak sejak ikut 20 gok. Mata hijau. Allah dia piang mati. Terang berhati piang mati mama. Kita salah gismaya tak ambil duit yang ayat dia. Nyahmat kita. Dek, mek lagi duit ya dek. Tak apa, tak apa. Tak boleh. Ayat pakai nak wui lah. Bawa apa. Mbah hidup tak wui. Cuba tengok. Kau hidup mama. Kau minta 20 kok payah. Bawa pia mati. Tengok tu email tu kotik dia dapat sejik ke. Pia maya-maya. Oh, duit yang pertama 20 ribu. 30 ribu. 40 ribu duit tak meja. Ikut bapa ponok mana. Ha ni ponok mana ni? Ah, kita ni ponok kalor ni. Apa teh ponok? Apa teh kereta apa? Pak teh kereta. Hei, cabut duit apa tak saya? 7 ribu. Pah. Apa? Tak cukup koyak dah? Iya, iya nak lagi. Setelah ponok ni lagi pula. Ponok mana ni? Ah, kita ni ponok poseng. Apa teh kereta apa? 7 teh kereta. Cabut duit apa tak saya? Pah. Tengok sedaknya beri. Habis puluh-puluh ribu tak apa. Tanya pula. Hei. Apa teh kata nak ni? Nak apa puluh orang semaya? Nak 40 ke nak 100? Atau 1000? Ayak ya nak. Biar matilah ada ayak tu. Biar hidup. Orang kita banyak kehidup baru kita kena harga. Tak itu kali. Nak jamu orang di rumah. Jamu biar nak. Biar mati. Kau hidup. Biasa panggil apa orang yang kasih lah hidup rumah kita. Kau hidup apa kan? Dua orang tu pun balas geng dengan bini. Ajak pihak pula beseng. Allah malah agak dah. Tengok. Nepia hidup. Ajak 3 orang makan nasi lah rumah kita. Kita berasa banyak cekak. Tapi tidak berhati pihak mati. Tok Imeh. Boleh rak 10 hidup Tok Imeh. Ayah nak 10 hidup. Oh Tok Imeh kata. Oh, makmu tak ada. Ada 3 orang. Oh. Tak boleh kata Imeh. Terosak cari bapa mana ponok mana. Nak tu boleh 80 hidup. Ya kita. Kenapa? Kita sekarang pergi kena harga kau kita mati dah. Allah Ta'ala tak sahabat tu sahabat tanya Nabi ayus ayu afdal ayus sadaqati afdal. Hei sedekah masa mana hak malak sekali piye mana masa mana kelakuan mana kah dibila kata sedekah kita afdal. Nabi katanya antas sadaqata musdekah tu ke masa kamu sehat. Kita sedekah masa kita sehat pahala dia lebih besar pada kita sedekah pada masa sakit. Payah orang sehat nak sedekah dia sakit ada beraduti apa sakit ke hawe 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 dekat orang ke hawe dia kau sehat we menapa dah. Kau sehat tak wi? Ayyul afdal sadaqatun. Mana kau sedekah yang afdal? Nabi jawab ke, kamu sedekah masa kamu sehat. Lebih baik pada kamu sedekah masa kamu sakit. Ah, cik kita teracik kita. Dia pergi hospital yang sakit. Ya, saya dapat cucu pergi. Cik, ha, 20 kum. Teracik dia sehat cucu pergi. Wirak, balas dengan cucu dah. Salah cucu lagi buka tu je. Ya, ya, dah buka tu. Buka apa pula dah? Allahnya makan merata tu mulut dah kenyek-kenyek lagi tu. Nya murih lah kok cucu hawa cucu nak buka tujeng gitu makan. Tapi dia sakit dia. Ha ha we 20 kok we. Ambil naja ya ingat. Kita banyak gis dekah masa promo capisik tu tak ada. Yang kedua, ayul afdal sedekah. Yang mana kos dekah yang afdal? Nabi jawab kata, mung sedekah pada masa mung saya. Ha payahlah ke?
Aduh, siap. Ada 20 kok ni. Wihok ni pakai siap. Wihok ni pakai habis. Ah, wih masa tu tu. Allah Ta'ala kena sekali. Lah ni kita wih masa mana? Kita wihok tu, wihok tak tak laku dah. Wihok temu wahumoh eh. Allah, cahita, raja, raik dah. Ambil tumit tak, pak jijak serai, 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 buka. Okay, tengok bobo nampak raja. Adik. Kita wui sekarang hak manusia apa tak say sekarang. Kita wui kepada Allah Ta'ala. Apa tu nak hak malak. Sampai tu harga kita. Kita sedekahlah masa kita sehat. Kita sedekahlah masa kita hidup. Afdal lebih baik pada kita sedekah masa kita mati. Harga kita begitunya mahal. Jika kita keluarkan akan harta kita suluh. Nak untuk mendermakan. Mengadakan akan masjid bukit jarak kita. Hei kebong ni. Amo nak tanya mama so. Mama kita duduk sini eh. Tapi kebun kita duduk di Nesta, kita rasa mujur tak? Rasa mujur deh. Tua duduk di kampung Bukit Jerak. Tapi di Nesta pun di Riyayak dah. Di Betong pun. Itu Ali. Di jenok nak ada kedai terosak nak ya duduk dia. Naik kena konsi tamarak. Ada pupu ya duduk berjual nasi di konsi tamarak tu. Turun pergi kepada Chiang Mai deh. Juga ada sepupu ya duduk jual baju di Chiang Mai. Segar ke tak segar mama kalau kedai kita ada anak tepat. Juga bagi orang yang sedekah pada malam ni. Allah, duk mana ikut saya lah weh. Tapi kedai dia, kebong dia ni ke. Di Bukit Jarak pun ya ada kebong dia. Bukit tanah dengan tangan. Tanah dengan amalan, dengan sedekah. Habis tu, marilah kita belajar menanekan akan amalan sedekah. Supaya apa ni? Supaya kita akan jumpa kelabuan. Kita akan jumpa dengan kejayaan. Selepas daripada terkembali, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa masa tu tu tak ada lah kita nak pada benda lain. Naknya hanya amalan, nak ke amalan hak lain tak ada nak dah. Duit tak ada nak dah. Amo tengok lek kubur Ali 2-3 minggu kemarin. Nak gi tanya orang mati sok orang mama. Orang hak mati ni bukan orang tamada tok nebe hak mati. Tok nebe. Ke ada kereta apa? Ada kereta Bigfoot, ada kereta ni orang panggil Chevrolet. Kereta gua tengok kubur dia mama deh. Allah lubas pe. Rumah dia tu ke habisnya ana. Habis 700,000. Rumah. Habis 700. Allah ngasak wainam, ngat tepak tu tepak ni, tapi bagi tengok tepak sutai hok kita nak pergi jumpa Allah Taala deh. Lubel luah tu ya mama. Allah lubel. Allah belah tak belah deh. Bata tak nyeberinya teh tanah ko. Ambil tanah ko. Radak tu nebe tu. Nyobek tanah ko. Nak tanya mama. Duk di rumah eh. Kita biasa tidur tak. Tak bata kerah. Biasa tidur tak bata kerah. Duk ambil bata lemeh. Ambil bata hok num. Tak itu ke? Tapi bagi dia lah kubur Ali. Bata ya amo tengok ambil tanah kau kepal-kepal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha tukhrijukum taratan ukhra. Baca tamat tatah apa tanah kau hono wak bata dia ambil tok le kubur papak balik berat tok ada. Allah dunia kita tengok ya mama deh berjalan lagi marketen ni belah orang tu oleh belakang masuk le kedatai. Nak pergi makan pulak pak lah tuang kereta pak. Orang kum, orang bicara rah. Tapi bagi dia lah kubur lah. Sore, diri ngok-ngek, ngok-ngek tergelam. Hak dia turut dia sekejap. Tak, tak kata apa. Ya, dik. Nah, sudah tak ada apa lagi. Ambil mah. Weh ukah, ukah lah. Hak yang kita ikat lah. Dia kita mati, dia mau ikat mama. Woi, ikat kau tekok, ikat kau ni. Bos apa lah kubur? Dia mau buka. Buka apa tu weh? Buka apa tu? Buka kan apa tu? Kano ingat tahu dia kita mati muka nak mari tanya maka kita akan ambil kain kape kita ni lah tulis kejahatan kita, tulis kebaikan kita yang kita buat. Ada seorang malaikat masuk jumpa kita, "Hei Sianung bin Sianung, mung tulislah kebajikan yang kamu buat di atas muka dunia." Neh, sampai tu akhir kita kena kledok situ. Walhasil walpenek ya kita nak gapo persiapkanlah amale untuk kita nak hidup dalam kubur. Situ tak ada darah habuah dirhama, duit pun nak guna tak leh, pitih apa kita nak guna tak leh. So ya kita dapat guna selepas pada kita mati hanya amale yang kita kerja di sini. Semaya kita boleh guna. Supaya kita mula-mula eh mama. Mama dalam perut ibu gitu. Deh.
dok lepas perut ibu ingat tak? Masa kita lepas perut ibu ni ke, kita ada rak tangan, kita ada rak kaki, kita ada rak mulut, kita ada rak telinga. Jawab kata ada. Tapi ada masa lepas perut ibu itu tiket, bukan kerja. Ada we ada gitu ya. Ada mata, bukan kata kita lepas perut ibu kita itu ada mata duduk tengok. Bukan tu kecek dok. Ada apa? Ada sebagaimana buat persiapan. Ada untuk cedek. Allah Taala cedek siap mata. Hab kita tu baik di atas muka dunia. Mata le perut itu mulai kejar. Ni. Kalau perut itu kejar tak dah? Ada saja. Mulut kalau perut itu mulai kecek dah. Kalau perut itu kecek tak dah? Tangih kalau perut itu ni. Tangih tak ada buat apa dia ya tangih tu. Bo tu baik pak Allah Taala buat anggota kita masa le perut ibu kita tu ke buat untuk cedek. Cedek apa? Ba bo kita tu baik dunia tangih gue. Mata telek, mulut kecek, telinga dengar, kaki berjalan, mula awak kerja. Nah, tapi dalam perut itu tak ada kerja apa, ada situ juga. Amalah kita dah buat lah ni. Duk sedekah sini, duk semaya sini, duk puasa sini. Bukan nak diguna sini. Tubik pada ni ni lah. Ha, nak lah, sebab kita nak orang tu yang berada. Ada apa dah misalnya orang dia beranak pak tubik tangan tak ada ramai nak tanya ya tubik lepro ibu pak tangan ya tak ada dok lama-lama tadinya tangan ya tumbuh dah tangan tumbuh dah dok dah tak tumbuh dah pakai le tubik tak ada pakai tak ada lah orang ni kaca-kaca buhok belaung gitu yalah juga kalau kita mati gege akhirat pahala sembaya kita tak ada pakai tak ada lah. Pahala sedekah kita tak ada, pakai tak ada lah. Pahala zikir kita tak ada, pakai tak ada lah. Sabit tu gini mazra'ah ad-dunia mazra'atul akhirah. Di sini tempat kita menane, di sini tempat kita bercambuh, di sini tempat kita berjeruh. Berjeruh wi banyak insyaAllah. Dan kita mati apa saja, semua amalan tu ke akan menolongi kita semua duk royak ni ke untuk nak wi kita selamat selepas daripada kita mati. Sebab mati ni hidup pe kita tu abadan mau kita panggil. Hidup pe lepas pada mati ni tak mati sapak bila-bila dah. Tak jumpa dengan kematian. Habis tu persiapan cedek untuk kita nak duduk tempat lama jangan kita galak sangat yang kita nak duduk tempat sebentar ni. Nah lurah pepatah Melayu kata gini, jangan kamu gaduh sangat benuh kamu nak tinggal. Dunia ni kita nak tinggal. Jangan gaduh sangat lah. Moga nak tinggal. Nah, cepatlah kamu. Buat di atas perahu kita nak berjumpa. Mati ni kita nak berjumpa. So, kita percaya dia persiapkan untuk lagi berjumpa benar lepas pada ni. Hah? Maka malam ni? Masa kita berapa jarak ni? Tengok masa sikit. Nah, sejak 40 ni maka. Nah, kita seru kepada saya sahabat rakam kita yang mana duduk dalam live. Dia yang duduk dalam live so, sekarang ni. Nah, pet amok ni ada lagi 308 orang. Pet alinya ana apa ibu? 2004. Dah pet ali 2004. Nah, mana kata malam ni duk saja-saja duk bolehlah dalam dekat 3000 kita kata deh. Boleh dalam 3000 maka dalam 3000 orang mujur 3000 orang tak mari sini. Bahalu 3000 orang yang mari sini duk mana? Mamai tak ada duk situ tu. Nung bakal mama ya gay apa cicak dek gatung. Nah, 3000 orang mari malam ni tengok fak kita dok main malam ni deh. Maka jangan tengok saja rugi. Deh, tengok saja apa kita tengok retina saja tak bining. Rugi orang panggil. Habis tu juga nah malam ni mari tengok dah. Nah, mari dah bukan kita dengar suara saja. Nah, kita bui. Nah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Hok kamu bui tu ke we kemung sendiri apa dah eh? Ya orang tua dulu ya ibarat sepam nego eh leh sedekah sepam nego mama sendiri nego ada jual tak tengok orang nego eh sebab perhati fok nego kita masuk ke kedai kita masuk ke dapur kita royak ke mereka dek wasik orang dek ya wasik orang kita sudah kita makan si repak kita ya dek gibu bubur so ya gibu bubur we kita sudah makan bubur pak kita sang pula dek wa kafe o so wik ambo yo teh kafe o dek air kosong pula mari dek tu codek-codek kek sikit masa makan kek kek pula mari napa yo dak buat wik kita
Tak itu kan? Nampak mereka tu dok buat wik kita, dok akik nasi wik kita, dok akik air wik kita, dok akik ming wik kita. Nampak ya dok buat kita dok. Sebenarnya dok buat ke ya sendiri, setagi boleh niatuh dia. Setagi boleh patuh dia. Nampak ya dok buat ke amal. Hakikat senoti ni ke? Ya dok buat ke dia sendiri. Juga yang kita kerak, yang kita sedekah malam ni. Sekok dua kok, dua puluh kok, lima puluh kok. Apa yang kita win ni ke? Klik kita belakang. Bukan boleh kok sejik dok. Klik kita. Nabi kata satu hadis. Nabi kata, sedekah oleh kamu walaupun orang tu orang kafirun, walaupun orang kafir, teruk ke tak teruk mama. Sebab cuba perhati tengok. Ada orang masuk syurga orang betino. Orang betino yang mulai masuk syurga siapa dia? Oh, bukan orang sembahyang. Bukan orang rajin zikir. Bukan orang tudung aurat. Bukan orang taat pada suami. Siapa dia orang betino mana masuk syurga? Jawab, orang betino yang akiawi kepada seekor anjing. Tengok. Seorang betino yang dia nampak hanya lapar, nyogi dia pecak kasut dia, dia turih baju dia, soyok baju, ikat kaki, ikat kandi kasut, heret masuk ai we hanya makan. Allah Taala berkena perbuatan ni. Teka nak mik ngani oleh syurga. Tembek ya lah sedekah. Tak ada tilik kejahatan hak dia buat. Imam Ghazali sikit. Ada seorang anak murid Imam Ghazali. Dia mimpi. Dalam keadaan dia tidur, dia mimpi. Maka mimpi kena ingat ni. Kalau kita tidur, tak ada adab. Tidur dengan tak ada asmaya. Tidur bukan sunnah Nabi. Kalau mimpi pergi Mekah pun nak takbir tak boleh. Mimpi karut. Nak mimpi hok boleh kita buat kira ialah kita mimpi dalam keadaan kita tidur dengan ada asmaya molek. Maka anak amure Imam Ghazali tidur dengan ada asmaya, dengan wirid, dengan baca cukup lekat. Bodi dia tidur lek mana mimpi, mimpi ke jumpa dengan Imam Ghazali dalam kubur. Luah dia tengok kubur Imam Ghazali. Yapsina dinemah. Yapsina lilak 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 lilak. Imam Ghazali dia buat apa? Dia tak kata duk minum susu, tak kata gerak pakai baju putih. Anak murid dia tanya, wahai Imam Ghazali, Allah amale hok mano ni? Tuhan we kemu jangok gitu lalu. Muak amale apa? Amale mu mengajar ke? Amale mu semaya ke? Amale mu zikir ke? Amale gapo? Geno molek gitu lalu. Imam Ghazali kata geno, wahai anak muridku, semayaku ni ke Allah Ta'ala taksi lah semaya Imam Ghazali tu yang taksi pahmaya kita amat tak nak kecek setara Imam Ghazali semaya kejak tertik merenung molek ni ke tu yang taksi dia kata pah semaya kita pakai siap semaya leb-leb garu leb-leb semaya leb-leb duk mikir lah ni bukan duk semaya duk mikir Allahu Akbar setagi gilik nahai. Lepas tu start mutuh tu baik gini nak beli bawah, beli ikan, klik sayur masak ke, gapo. Mereka buat dah sayur masak, gula akbar. Lo ni bukan duk semaya, duk mikir. Kalau tak semaya, tak mikir-mikir. Dan kita mula, Allahu Akbar. Ha, mula mikir, ha, baju tak ada gosok lagi. Ha, puluk dolar mari tok mari bila kau nak gila lagi ni nak tanya semaya kita tu nak terima ke siap satu dah anak murid kata kalau gitu Imam Ghazali ha kalau tu pahala hok boleh molek gitu lalu ni ke pahala yang kamu mengajar Imam Ghazali suka mengajar tak ada beradu reti mengajar dengan tidak ada upah pawah apa dah ni. Ha, maka Imam Ghazali kata no, dah. Mengajar aku ni pun Allah Taala tak terima. Tuhan tak se juga. Mengajar pun Tuhan tak se juga. Ya ngajar kita Ali wei. Setara Imam Ghazali mengajar Tuhan tak se mengajar kita ni kan pas bucu dah lah. Dua. Dah kalau itu Imam Ghazali ku nak tanya so wahai guruku, mu dapat kemenangan kubur meluah gini eh. Amal apa hok tu kira kamu? Imam Ghazali kata saya tu yang kena diku satu amalan ya. Amal apa? Buat baik kepada seekor lalat. Ha, siap. Buku lalat pula lah. Ha, lalat kau mana? Imam Ghazali duduk mengarang kitab.
Yo ambil kalem, mi ambil pukan, celuk le dawak dok tulis. Yo tulis 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 juga dok tulis dok karya kita. Karya kita pesiak boyo akek dawak nak tulis pula. Ada seekor lalat mari cak di dawak yo. Dok serok dawak. Cok cok dok makan dawak. Imam Ghazali kata kena, wahai lala, makelah ini rezeki bagi kamu. Imam Ghazali tak ada tulis dok. Dok kerawi lala isak wikni. Cerok-cerok bolalak kenyai yang baru tulis. Allah Ta'ala kenyai yang aku buat baik kepada seekor lalak. Allah Ta'ala cedekan mahaligai kepada aku dalam syurga. Apa nak kaya? Amalan yang Allah Ta'ala kenyai sekali ialah amalan yang kita sakup pauk dengan ada-ada. Tolong menolong, bantu membantu. Tengok di mana susah kita bantu. Sikit cara sikit, banyak boleh banyak. Jika kamu tak ada duit, musdekahlah akan gain kamu. Jika kamu tak ada duit, musdekahlah akan penasihatkan kamu. Mengambil pengajaran itu jadi amal sedekah. Habis itu, hari ini alhamdulillah kita boleh tengok ahli kampung Bukit Jerak kita ni ke. Bukan main dengan madah berapa boleh, tak tahulah. Amo mari tak ni orang penuh ten. Nak duk pun tak boleh kita nak kata kita ni. Lima padah apa karing boleh kedok kita pemari sani atas sedak lah boleh kasih lalu apa kena duk cokong dan hati krisi tak luar orang hama Allah nak ayat katanya alhamdulillah ahli kapun jerak kita nyo jerak jadi jerak molatnya kapuh cik molat malam ni dah semoga-moga amalan ni Allah Ta'ala bagi keberkatan tu oleh kapun kita dengan keberkatan rahmat yang Allah Ta'ala mengadakan malam ni semoga-moga Allah Ta'ala tunailah hajat ahli kapun sini apa saja yang dia nak semoga-moga Allah Ta'ala sempurnakan akan masjid yang mulai yang kita bangun buat ni dah maka malam ni amo sekolah dulu deh ke ahli nak siapa sikit. Ahli nak pesan apa sikit ada dah. Nah maka amo minta pesan sikit nah. Jadi dulu ni amo dok live dalam page Babo Karim FC. Nah dulu saya dok live dalam page Babo Karim FC. Patu kenapa saya live dalam page Babo Karim FC? Oleh kerana page amo dulu don pit kan. Page kena ban. Nah page kena ban sikit page. Saya mula-mula page Babo Karim Cekuah official nama dia. Amo nak baca kena kedok tak tahu nama. Dan tu dah lama nak setahun lebih I'm not live patutnya don't ban you don't ban pop wakpo tak leh tak naik tak gapo I'm apa wak pek baru pek Babo Karim FC wak pek pula maka duk jalan-jalan 7 bulan nah duk kerok 7 bulan pagi ni alhamdulillah pek I'm baru buka pagi ni baru buka pagi ni bangun pagi tadi dan sayang kita telefon kata hey Ying pek muntun boleh main lah alhamdulillah malam ni boleh bertua sini semoga-moga berkat yang amal mai wak di masjid jarak ni Allah Ta'ala meneruskan akan mana-mana sayang sahabat mana boleh masuk dua lah pek Babo Karim FC pun boleh masuk pek Babo Karim Cakwa official pun boleh masuk mana tu dua pek ni kerja sekali selalu dah maka malam ni amal dengan Ali Ding ucap maaf di atas kecek pek yang tergoroh yang tersalah yang tersilap. Semoga-moga dengan KCP kita malam ni Allah Ta'ala ampunkan akan kesalahan kita dua. Nah sekata Ali Din sendiri pun yang ada keuzur dia bawa kepala demir sikit mutah bukan main dah dia tadi ni. Nah maka semoga-moga uzur yang ada pada Ali kita jadi kifarat kesalahan yang berlaku sikit-sikit banyak deh. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzakan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad daraini wa husn الخاتمة وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طول عمرنا في طاعة الله وسع أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sirf 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana ghurama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Astaghfirullah.